Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita enggak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon, batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Si syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seorang. Bayangkan orang kalau minum khamar, apa yang dia lakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Ya, disuruh wanita menikah pakai wali. Kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu. Itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takaful, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karenanya jangan ragu bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. CT Original.